Jumpa lagi di Undagi Code. Berikut kita akan mencoba membuat latihan untuk menggabungkan semua praktikum yang pernah kita lakukan dalam bentuk sebuah game sederhana. Kita akan membuat game puzzle huruf ABC. Untuk itu kita mulai dengan pembuatan sebuah project puzzle ABC. Ini modulnya kita tidak usah buat. Nanti kita akan belajar modul sendiri. Pada proyek ini kita akan menggunakan konsep MVC. Untuk itu kita akan bagi program dalam 3 buah kelas. Yang pertama ada view, new class. Kita beri nama view. View ini nanti mengextend JFrame. Jadi nanti tampilannya kita akan simpan dalam kelas view. Kita lanjutkan dengan set size, lebarnya 500, tingginya 600. Kemudian set visible true, agar frame dapat ditampilkan. Karena kita membuat dengan konsep MPC, maka kita akan membuat kelas yang kedua, yaitu controller, yang akan mengontrol view dan modelnya. Okay. Pertama-tama kita buat konstruktornya. Tapi sebelum itu kita akan mengextend class view dulu. Jadi controller ini adalah turunan dari class view agar mempermudah kita memberikan perintah pada view. Biasanya dilakukan dengan membuat objek dari class view, tapi di sini kita akan membuatnya dengan mengextend view. Jadi nanti apapun yang ada di view, metodenya kita bisa ambil dari sini. Misalnya kita mau mengget tombol, itu kita tinggal get aja. Baik, kita kasih super pada view untuk memberi caption pada JFrame. Jadi kalau kita jalankan nanti akan ada tulisan puzzle ABC di atas. Oke. Untuk model nanti kita akan bahas belakangan. Berikutnya kita akan tambahkan label di atas. Jadi target kita adalah membuat view yang akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang di atas adalah judul, kemudian bagian tengah ini adalah papan permainan, kemudian bagian bawahnya adalah tombol pulang dan keluar. Jadi kita pertama-tama akan menambahkan judul pada bagian atas. JFrame sendiri memiliki default layout, yaitu border layout, yang akan dibagi menjadi north atau atas, south di bawah, west, east, dan center. West, east-nya kiri kanannya. Oke, untuk judul kita buat J-label. Label judul sebenarnya new J-label, kemudian tulisannya. Dan kita atur horizontal alignment-nya itu di center atau di tengah dengan swing constant center. Kemudian kita atur penempatannya di atas. Jadi kita ambil content pane dari frame ini. Nanti kita add label judul dengan border layout node, jadi dia di atas di sini. Setelah itu kita bisa atur font dari judul dengan Times Roman misalnya, kemudian kita boldkan dengan ukuran 24, jadi hasilnya akan seperti ini. Kita lanjutkan untuk menambahkan 2 buah tombol pada bagian bawah, jadi J button
Kita buat tipenya privat di atas. Judulnya button keluar dan button ulang, agar nanti kita bisa buat getter dan setternya. Kita lanjutkan dengan buat objek dari button keluar tersebut dengan button keluar, semuanya new j button, isi tulisannya keluar. Kemudian button ulang, new j button, tulisannya ulang. Kemudian untuk meletakkannya di bawah, kita perlu sebuah panel untuk menyusunnya. Jadi kita buat j panel, panel bawah. Nanti di panel bawah ini akan kita tambahkan button ulang dan button keluar dengan meng-add-nya. Jadi dia akan turut di kiri dan kanannya. Yang mana duluan dia akan di kiri, yang belakangan dia akan di kanannya. Setelah itu kita letakkan panel bawah ini di bagian bawah dari J-frame dengan this, get content pane, dan add panel bawah, dan border layout suit, jadi dia akan terletak di bawah. Kalau kita jalankan sekarang, dia akan ada tombol di bawah dua buah, dia berdekatan. Nah, untuk membuatnya menjadi besar, maka kita akan atur panel bawah ini memiliki layout, grid layout, jadi set layout, new grid layout, dengan satu buah baris, dua kolom, kemudian jarak horizontal dan vertical gapnya 4 pixel. Jadi sekarang akan terbagi menjadi dua tombol yang sama besar. Kalau kita mau mengatur fontnya, silahkan diatur sendiri. Set font dari button. Sehingga tampilannya akan menjadi tombol yang lebih besar. Oke, berikutnya kita akan membuat panel tengah untuk meletakkan papan permainan. Oke, kita buat panel tengah, new J panel. Kemudian layoutnya kita buat grid layout, ukurannya 4x4, kemudian jaraknya horizontal dan vertical gapnya 0, karena tombolnya akan mepet. Kemudian kita letakkan panel ini pada bagian tengah dengan add pada content pane, border layoutnya center. Nanti kita akan lanjutkan dengan membuat model buttonnya dan kita letakkan di bagian tengah ini. Untuk sementara tampilannya tidak akan ada hasilnya. Sebelum kita lanjutkan, kita expose dulu semua komponen yang akan kita pakai dari controller dengan klik kanan pada bagian bawah, kemudian source, kemudian generate getter and setter. Kita pilih getter saja, kemudian di generate. Jadi nanti button keluar, button ulang, kemudian panel tengah kita bisa panggil dari controller yang setelah mengextend view ini.
Berikutnya kita akan membuat kelas model button untuk membuat tombol permainan, di mana tombol ini akan kita pasang pada panel tengah, dan setiap tombol akan memiliki tombol yang di kirinya, tombol yang di kanannya, tombol yang di atas, dan tombol yang di bawahnya. Untuk itu, model button ini akan mengextend si button karena dia adalah sebuah tombol. Kemudian kita deklarasikan di atas button di kirinya, button di kanannya, button atasnya, dan button bawahnya. Ini konsepnya sama dengan pointer. Setelah itu kita expose dengan generate getter and setter, get button kiri dan set button kirinya, get button kanan dan set button kanannya, otomatis akan terbuat semuanya. Kemudian untuk tag awalnya, kita buat button ini dengan set tag di konstruktornya dengan parameter s, dimana s ini akan kita buat menjadi tag dari button ini. Kemudian button ini kita kasih action, jadi add action listener, setiap diklik dia akan melakukan perintah yang ada di dalamnya. Perintah di dalamnya adalah membandingkan tag dari tombol di sebelah kirinya. Jika dia tagnya kosong, equal kosong ya, maka dia akan ditukar dengan tagnya sendiri. Jadi tagnya sendiri itu misalnya A, jadi tag kirinya akan jadi A, sementara tagnya dia sendiri akan jadi kosong. Oke, lakukan 4 kali, button kiri, button kanan, button atas, kemudian button bawah. Kemudian tagnya dia sendiri kita set kosong, karena yang bisa menukar tag itu adalah ketika kiri atau kanannya atau atasnya atau bawahnya adalah tag kosong. Kurang sedikit kita set fontnya, ini agak besar ya fontnya, jadi Times Roman. Kemudian ukurannya bold boleh, ukurannya 44, nanti ukurannya akan besar. Oke, semua sudah siap, viewnya sudah siap, model buttonnya sudah siap, maka kita akan meninggalkan kedua kelas ini. Kita sekarang hanya akan bekerja pada controller saja. Untuk itu kita buat array model button dengan nama button main. Nanti akan kita pasang pada panel tengah. Kemudian kita akan mendeklarasikan sebuah array huruf. Jadi array satu dimensi huruf yang isinya adalah huruf A, B, C sampai dengan O dan kosong. Huruf ini adalah huruf aslinya, usia awal.
Kemudian kita akan buat sebuah relis. Nanti kita akan gunakan relis ini untuk menampung huruf ketika kita mau mengacak posisi dari huruf. Nanti akan kita jelaskan. Relis ini namanya adalah huruf asal. Kemudian kita akan perlu sebuah bilangan random, jadi privat random R. Oke, pada bagian konstruktor kita letakkan tombol main atau button main pada posisinya dengan perulangan for berkalang I dan J. Button mainnya kita definisikan dulu menjadi model button 4x4, jadi array 2 dimensi. Kemudian pada for button main ij kita wujudkan new model button. Di sini diminta parameter string seperti pada model button. Nanti akan kita kasih hurufnya. Jadi kita perlu variabel index yang dimulai dari 0. Kemudian parameter s kita beri huruf dengan nomor index. Di bawahnya index plus-plus, jadi dia akan terurut dari a, b, c dan seterusnya. Setelah button ini dibuat, kita akan pasang pada panel tengah. Jadi get panel tengah. Get panel tengah ini adalah panel di view ya. Kemudian add button main ij. Seperti kita ketahui grid layout kalau kita isikan dengan sebuah komponen misalnya 4x4 dia akan dimulai dari atas ke bawah dari kiri ke kanan terurut. Jadi hasilnya sekarang seperti ini. Semua huruf sudah terpasang pada tempatnya. Kemudian button main ini kita perlu inisialisasikan button kirinya, button kanannya, button atasnya, button bawahnya. Dengan new model button bintang, kita isi aja variabelnya bintang supaya dia tidak kosong, supaya tidak menyebabkan error atau kesalahan. Setelah selesai inisialisasi baru kita akan set. Jadi semua button ke 16 button sudah dibuat. Kita akan set sekarang. Button ini memiliki kiri, kanan, atas dan bawah yang sesuai dengan posisinya. Perhatikan. Kemudian kita kopikan perulangan berkalang for yang di atas ke bawah untuk mengeset button kiri, kanan, atas, bawah yang benar-benar sesuai. Di mana button pada kolom pertama akan memiliki kanannya yaitu button pada kolom ke J sama dengan 1. Tapi dia tidak memiliki button kiri. Jadi kita set dulu kanannya saja. Nah, ini jika J-nya lebih kecil dari 3 karena kan maksimal kolomnya indeksnya adalah 3 karena dia adalah array-nya 4x4. Jadi kalau dia 3 atau kolom paling kanan itu dia tidak memiliki kanan.
tapi dia hanya memiliki kiri. Jadi di sini jika J-nya lebih kecil daripada 3, maka set kanannya adalah J plus 1. Di kolom pertama ini kanannya adalah kolom kanan plus 1, jadi indeksnya adalah 1 kanannya. Kemudian kolom ke 1 indeks kanannya adalah ke 2. Kolom kedua indeks kanannya adalah ke 3. Makanya dia lebih kecil daripada 3. Kemudian kita kopikan kirinya adalah kebalikannya. Jika J-nya lebih besar daripada 0, maka dia memiliki kiri. Jika dia 1, J-nya maka kirinya adalah 0. Jika J-nya 2, maka kirinya adalah 1 dan seterusnya. Kemudian atas dan bawahnya juga sama. Kalau baris itu adalah I, maka kita buat di sini I-nya lebih kecil daripada 3, maka bawahnya adalah I plus 1, kolomnya adalah J. Kemudian jika I-nya lebih besar daripada 0, maka dia memiliki atas. Kalau dia 1 baru memiliki atas, kalau dia 0 tidak memiliki atas. Jadi kalau dia lebih besar daripada 0, atasnya adalah I minus 1. Oke, setelah ini kita jalankan saja, programnya sudah mau sekarang berpindah-pindah dan menukar posisi. Jadi sebenarnya ini ditukar tag-nya, bukan tombolnya yang pindah. Oke, setelah selesai, kemudian kita akan mengacak posisi. Untuk acak ini kita akan buat metode acak. Isinya adalah kita akan mengacak huruf yang kita simpan dalam array satu dimensi huruf. Pertama, array huruf itu akan kita berikan ke huruf asal yang berupa array list. Kenapa array list? Jadi array list kita pakai karena komponen array list ini akan bisa kita remove. Oke, kita pasang dulu array huruf pada array list dengan ulangan for i sama dengan 0, i huruf dot length, jadi panjang dari array huruf, kemudian i plus plus, huruf asal tinggal di add saja, nanti dia akan terpasang huruf dari a sampai O dan kosong. Setelah dipindahkan ke array list, kemudian kita akan melakukan pengacaan huruf asal. Oke, konsepnya adalah kita akan mengacak huruf asal array list dan kita akan tampung ke dalam array huruf. Jadi variabel huruf itu yang tadi adalah isinya huruf yang terurut, nanti isinya adalah huruf yang teracak. Jadi kita buat for berulangnya dari 16, ini lebih besar dari 0, nah i min, jadi dia berulangan negatif. Yang kita random nanti adalah 16, jadi kalau 16 kita random hasilnya antara 0 sampai 15. Kemudian nanti turun menjadi 15, kalau kita random 15 hasilnya 0 sampai 14. Kita memerlukan variabel index r next in, kita merandom next in i, misalnya tadi 16 kita random hasilnya, terserah nanti. Nah, bilang random ini kita akan pakai, kita akan pasang pada array huruf yang baru. Jadi i-nya kita mulai dari 0. Jadi huruf yang ke 0 kita beri hasil huruf asal yang di random dengan huruf x sama dengan huruf asal get hasil random
pendek, kemudian huruf asal itu kita remove. Jadi konsepnya seperti di sebelah kanan ya, ada array huruf, kemudian huruf asal isinya sama, kemudian array itu misalnya kita random, hasilnya misalnya kita dapatkan 8, maka 8 lah II akan kita taruh ke huruf yang ke 0, jadi I. Kemudian array list sendiri akan kita remove indeks yang ke 8, jadi I nya kita hilangkan. Berikutnya jumlah array list akan menjadi 15, indeksnya 0 sampai 14. Nah, kemudian random berikutnya adalah 15, misalnya dapatnya adalah 12. Maka huruf yang ke-12 adalah N, kita pindahkan ke array huruf, kemudian N-nya kita remove, begitu seterusnya sampai semuanya habis, jadi sampai dia I-nya 0. Kemudian setelah huruf ini kita acak semuanya dan kita tampung dalam array huruf, maka kita akan pasang huruf ini pada posisi button main IJ dengan button main IJ set tag huruf index. Jadi huruf ini sekarang sudah teracak. Maka hasilnya pasal ABC yang sudah teracak seperti berikut. Langkah berikutnya adalah memberikan perintah pada button ulang dan button keluar. Dari sini kita tinggal get button ulang, add action listener, new action listener, pakai control spasi sehingga dia otomatis akan terbuat. Kemudian kita tinggal panggil metode acak. Kemudian button keluarnya sama, get button keluar, add action listener, new action listener, kita berikan system.exit sama dengan 0, dia akan menutup seluruh aplikasi. Pada dasarnya program game sudah selesai, tinggal kita berikan perintah untuk ngecek posisi gamenya. Untuk itu kita buat metode baru, dengan nama public void check game. Isinya adalah menambahkan semua tag dari button IJ 0,0 sampai 3,3 kita tampung dalam sebuah string hasil. Disini hasil sama dengan hasil plus button main IJ get text. Kemudian jika hasilnya sama dengan atau equal ABC sampai O, maka dia game. Kita buat yang sederhana saja dengan di option paint show machine. Get parent, get parentnya karena kita view-nya cuma satu, nanti atas itu akan ada pesan game. Kemudian metode ini kita panggil saat kita mengklik tombol button main. Nah, di atas setiap button main yang kita buat, button main IJ, kita beri perintah lagi, add action listener, new action listener, check game. Oke, dengan ini maka program kita sudah selesai. Tinggal dijalankan dan dicoba.
Okay, kalau dia nge-game, maka dia akan muncul pesan game. Okay, demikian latihan kita hari ini. Kita akan coba lagi nanti latihan-latihan berikutnya untuk buat game-game yang lain. Jadi hari ini kita sudah belajar menggabungkan semua materi yang kita praktekkan, kemudian kita tambahkan dengan konsep MPC, model view dan controller. View-nya adalah tampilan, kemudian modelnya di sini adalah model button, kemudian controllernya khusus untuk perintah programnya. Oke, demikian video kita kali ini. Kita jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat.